بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah. Pertama kali kita sama-sama syukur pada Allah dengan kasih sayang Allah. Allah berjumpakan kita ini dengan nisbah agama, dan juga saya maaf pada baba kita dan semualah adik-adik saya di sini, yang mana saya jadi lewat sikit sebab saat ni baru sudah jadi lewat sikit, mula lewat. Sebenarnya janji pukul 8:30 tempat awal tadi saya pergi, jadi program tukar jadi pukul 9. Sebab tu 2 jam paling kurang pukul 11 baru sudah. Pukul 11 lebih tolak tu bik mari. Ini pukul 12. Tapi alhamdulillah lah, tengok rasa semangat klik semula, gagah lah gang hampir dah saat ni. Tengok sedara-sedara sini, masya-Allah. Adik-adik dengan jizbah, pelajar-pelajar juga. Alhamdulillah lah, ini selamat perjalanan saya yang sampai di sini. Dan Allah bawa kita boleh mari jumpa ramai-ramai ni dengan nisbah agama. Inilah, ini adalah kebaikan yang paling besar. Saya nak kecek gapo dengan kita ni. Sebenarnya babo tak ada bagi tajuk. Tapi niat saya, hati tak lawe dah. Daripada awal lagi babo royak, kata sebenarnya ada dah. Sebenarnya subuh setelah lagi pun ada kena pergi jalan subuh. Saya kena ada muzakarah subuh. Lepas tu cerah esok tu ada muslimah tengah hari asar. Lepas tu maghrib pula. So kecek hak esok hak malam ni, saya sebenarnya hati tak lawe. Tapi apabila babo royak kata sedara sini berhajat, saya mari niat pertama kali untuk apa ni, hubung silaturahmi, hubung silaturahim. Tapi orang Indonesia panggil silaturahmi. Itu maksud, itu tujuan. Sebab kali pertama saya datang sini ni, kali pertama. Duk lalu acak jalan ni, tapi sebab Pahmani ataupun Kuing jalan ni acak. Tapi sini jalan ni masuk, ini kali pertama. Alhamdulillah Allah bawa saya boleh mai jumpa dengan tempat tes sini kaitan dengan agama. Saya niat ada betul niat tak kereta ada hari ni, gapo tak gerak habis gain. Tapi betul niat kerana Allah. Gapo kerana Allah, kerana agama, gapo agama. Silaturahmi. Sebab ini adalah amalan yang paling besar dalam Islam. Saya kali pertama juga boleh jumpa dengan babak ni. Tambah semangat lagi tengok babo, lepas tu tengok kita-kita semua ni, tambah semangat. Demi Allah pun, amalan ini amalan yang paling besar dalam Islam. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat-sahabat ramai-ramai dalam majlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, "Mau tahu tak amalan apa dalam Islam yang paling paling mulia sekali, tinggi sekali?" Maka sahabat-sahabat ni dengar, biasa dengar juga dalam perkataan Nabi sendiri tu. Kata dalam Islam ni sebagai tiye agama, ataupun soal pertama lepas pada iman adalah solat semaya. Sebab tu sahabat, apabila Nabi tanya apa amalan yang paling tinggi sekali, afdal dalam Islam, Islam ni Nabi sebut 5 rukun seperti mana
satu kemah yang punya 50 tiang. La ilaha illallah tiang tengok. Semaya puasa lakat haji tu tiang sokongnya. Itu bandingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat ni dia perhati duduk dengan Rasulullah ni sebagai Nabi panggil sahabat, sebenarnya dia sepuluh dengan anak murid dengan guru. Sahabat tak tahu gapo. Tak reti. Jahil, panggil jahil. Bukan jahil biasa. Jahil siapa tak ada sifat manusia. Tapi apabila duduk suhbat, duduk dengan Rasulullah ni, bersaing mengaji dengan Rasulullah, belajar dengan Rasulullah. Sebab anak murid dengan tok guru lah. Yang berubah kehidupan. Lepas tu dia perhati dengan kecepat semua dia takak ambil habis. Tapi tiba-tiba Rasulullah tanya, dalam Islam amalan gapo? Amalan. Sahabat ingat dalam hadis Rasulullah sebut tu lima rukun Islam. Sahabat akik tangis dulu, as-salah. As-salah. Semaya ya Rasulullah. Nabi tak nafi. Cara tok guru dengan anak murid. Apabila salah, bukan salah dak tapi tak betul dengan jawab pihak no. Nabi kata ahsanta. Molek-molek jawab pihak orang yang kata dalam Islam hak tinggi. Hak molek semaya. Tapi Nabi kata bukan jawab pihak ni aku no. Bukan hak ni, bukan hak ni. Molek dah le semak dalam Islam hak tinggi semaya. Sebab tiap agama Nabi ayat sendiri. Orang tegak semaya, orang ni tegak agama. Siapa tinggal semaya, itulah orang yang putus agama. Tak usah kata ke orang lain dia kena agama ni. Hak Nabi kata orang yang putus agama, orang yang main-main dengan semaya. Sebab tu sahabat tegak, as-salah, ahsanta. Jaga hati, tu guru dengan anak murid ni. Tapi Nabi ajar supaya dengan kasih saya tu. Nabi berasa kata, berani nak we hajar we di berani. Siapa kata panggil ashabi, sahabat ni saingku. Apabila kata as-salah, ahsan tamu lek tapi bukan jawab pen lah. Bukan. Apabila sahabat sore ni kata solah, Nabi kata molek tapi bukan jawab pen, bukan. Hok sore ni kata ha lepas pada tu as-siyam. Puasa kalau gitu kan. Puasa ni dapat Allah. Okey puasa ni tinggi. Selalu dia as-siyam. Puasa ya Rasulullah. Nabi selalu jawab ahsanta. Molek jawab pe. Tak kata tak no. Molek. Tapi bukan jawab pe. Ni saya nak royak maksud hok maha malam ni. Puasa jizbah. Saya royak babuh hari nak kecek bela diri. Puasa semangat. Kata buai meja nak kecek bela diri dengan fok itu dengan tunggu ni. Bila babuh kata belalah duduk-duduk tak kursi. Aku tak agak. Saya rasa tambah geng dua J rasa diri boleh. Pina ayat harga ni, harga hari ni. Asyam, asanta, molek. Tapi bukan jawab pe. Bukan. Saya puasa. Sore tu okay. Zakat ya Rasulullah, zakat. Zakat besar dalam Islam. Rukun Islam. Tapi kata asanta, molek. Tapi bukan jawab pe lagi. Maya puasa zakat. Ah, tak ada lah. Lain haji lah. Haji ya Rasulullah haji. Sebab haji ni tak ada balasan lain melainkan syurga. Haji mabrur. Haji yang diterima ni tak ada balasan lain melainkan syurga bagi orang haji. Tinggi tak tinggi dia. Allah nak bagi syurga ya. Satu ya syurga. Balasan Allah yang tinggi. Syurga bagi orang haji. Bukan dia seorang lah. Orang buat haji ni haji yang diterima lah. Makbul. Seorang buat haji ada dalam riwayat boleh syafaat adik-beradik dia. Dua riwayat, satu seorang haji mabrur, haji yang dia diterima oleh Allah ni, boleh ambil adik-beradik dia siapa saja tak apa, hak nama dah tulis dalam neraka, nama kata fulan bin fulan finna senaka orang ni. Tapi orang hak haji Allah Ta'ala terima, boleh bawa siapa dia hak dia nak, 450 orang. Ada riwayat yang kedua kata 450 keluarga. Keluarga tu haji.
Rukun Islam. Setiap perintah Allah ni jangan buat main-main lah. Maha belaka. Sahabat nampak agama maha. Sahabat tu afdal dalam Islam. Habis akit angin pula. Asanta. Mulai. Jawab pe ni mulai. Tapi buka jawab pe hok kuno. Sahabat kata Allah wa Rasul alam. Allah Rasul tak tahu. Tak ada lah. Oh ya, dah rukun dalam Islam ni lima ya. Amal-amal hok molek semaya dah puasa dah zakat dah haji dah. Allah wa Rasul alam. Apa tanya nak tak tahu. Maksud saya royak kisah ni ada ni nak royak kata Rasulullah bukan royak ke sahabat ni. Nak royak kita semua. Pas saya nak royak Nabi royak ah. Ha? Ni maksud saya kacau mari ni. Hok maha ni. Maha ni. Semaya Nabi kata bukan lagi puasa bukan zakat bukan haji bukan. Bukan hok kuno. Eh molek dah jawab pe. Bukan hok kuno. Nak ada nak royak. Nabi tanya sahabat. Sahabat kata, "Akhbirna ya Rasulullah. Cuba royak mari kau gapo lebih baik dalam Islam." Islam. Rukun bila habis dah ada lagi lebih baik pada ni. "Akhbirna ya Rasulullah. Royak pada kami, bagi kami tahu hati gapo kau." Dengar saya nak royak hak Nabi royak pada para sahabat. Muhabbat. Mahabbat. Kasih saya antara satu sama lain. Amal kasih saya ni dengar pemuda-pemudi, laki-laki, perempuan, pemimpin rakyat, adik-adik, orang tua, semua dengar. Dalam Islam amal hak tinggi sekali, hak molek sekali. Amal dalam Islam kasih saya. Amal ni lebih baik daripada sembahyang, puasa, zakat, haji lagi. Agama Taala. Kasih saya. Pak nak ditimbul kasih saya. Ya kena ada ke apa? Nak semaya kena belajar. Gambar semaya ni. Qiyam. Mula takbir. Qiyam. Eh? Semaya rokok, sujud, i'tidal. Segala amal yang baca air dalam tu. Rupa semaya tu ada rukun dia. Fa'li, qalbi, qawli semua. Tu semaya. Puasa, ada amal cara puasa ke apa, patah dia. Zakat, perbuatan dia, haji. Tu amal yang baik. Haji ada tawah, ada se'in. Tapi amal kasih saya ni, hak lebih tinggi daripada semaya puasa zakat haji ni. Nabi tanya juga, nak dah? Nak dah nak royak pada buat kita semua ni? Rasulullah tanya sahabat, saya nak tanya buat kita ni. Nak dah nak royak Nabi timbul amal kasih saya. Nak dah. Apabila sahabat kata akhbirni, akhbirna, royak pada aku, royak pada, royak gapo. Sahabat nak hati buat ya, belajar anak murid atau guru eh. Nabi kata gapo? Afsus salam. Afsus salam bainakum. Mu sebar salam. Ni ingat saya mari boleh salam, boleh salam. Lepas tu boleh kalam. Lepas tu saat ni babuh heret masuk dalam bilik pipi, masuk dalam bilik ada to'am. Tiga perkara ni ya timbul kasih saya. Salam, kalam, to'am. Mari niat nak timbul kasih saya kerana Allah. Hubung silaturahmi, muhabbat. Sebab amalan ni besar lah. Kalau kamu semaya tak tinggal, kamu puasa, kamu zakat, kamu pergi haji lagi. Tapi kasih saya tak ada. Tak sepenuh amalan kamu. Bahkan tak sepenuh iman kamu. Au kama qala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hai, kalau terjemah betul-betul. La yu'minu, tak ada iman. Ulama terjemah ada ni tak sepenuh ini. Dia tak sepenuh tak awak kira nah, hok mula-mula tanya bukan semaya nah, tanya iman dulu. Asah atas agama tu ya iman dulu. Tiye tengah tu nak bangun kemah tu tak ada tiye tengah tak rukun nah. Dah hadis wayak kata asas Islam tu iman. Tak sepenuh iman mu asah tak rukuh dalam Islam mu. Kalau kalau tak ada kasih saya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
Ni saya baca ni, ingat masa duk ngaji pondok dulu umur 18 duk ngapa dia ni. Tapi ia bukan mudah nak masuk lain ni, syarat dia. Salam, kalam, ta'am. Ni kena ada kecek, ada muzakarah, ada ziarah, ada salam. Untuk nak bertimbuh ni, dalam Islam tak ada dah lebih pada ni. Kalau tak ada kasih saya, orang panggil apa? Dia tak kasih saya, muhabbat tak ada eh. Dia tak ada muhabbat ni, gulawe dia, beci dah lah. Tak rasa saya beci dah lah. Marilah hati perasa beci ni sudah. Siapa mati dalam keadaan hati dia beci pada saudara. Saya kacau duduk zeroh, duduk mari jumpa ni. Nak bertimbu sifat ni. Dia tak kira siapa lah kalau mari pasal dalam hati dia. Fak kita semua ni, jangan berada lah, jangan berada. Siapa marilah hati dia terbeci. Pada saudara Muslim, kata Nabi SAW, orang ni buka kalengan umat aku. Nabi tak mengaku, Nabi tak syafaat orang yang ada sifat beci pada saudara dalam hati dia. Sebab tu setiap orang kena usah ni. Maksud baba kita dah buat ni, dah latih pelajar-pelajar semua. Dan malam ni, yang besar sekalinya, tujuan ke apa ni? Bersatu padu. Nak buat keramaian, kita nampak sebaliknya, kita nak bersatu padu. Nak bertimbuh kasih sayang, nak bertimbuh muhabbat antara satu sama lain. Sebab amalan ni besar dalam Islam. Sahabat digelar sebagai sepenuh iman mereka itu, ni, setiap orang ada. Kalau buat amalan ibadat tak serupa, amalan lain tak serupa. Kalau buat tahajud, buat tahajud malam ni, ada sahabat yang tak bangun pun ada. Ada yang semaya sampai ceroh pun ada. Jok isya semaya, seluruh malam semaya tahajud. Kalau buat baca Quran, buat ilmu ni, buat baca ni lah, buat baca ni. Ada sahabat baca ingat tiga ku, empat ku lah, kuliah, kuliah Allah, kuliah Uzbifalak, kuliah Uzbinas. Tapi sahabat dapat moho belaka radhiyallahu anhum. Walaupun baca pakku Fatihah memang awak semaya. Lepas tu surah dia awak semaya. Kuliah, kuliah Allah. Duk main gila tu. Hak boleh baca sungguh kan? Hak jadi hafiz ingat Quran, ingat 30 juz. Riwayat atas lebih kurang 10,000 ke. 124,000 sahabat ni hak dapat radhiyallahu anhum ni 10,000 ya hafiz. Takriban. Hak lain lagi tu 4 surah, 10 surah, 7 surah, tapi radhiyallahu anhum. Saya nak ayat kata ada ni. Tinggi dari jak di akhirat nanti lebih pada gapo lagi hak ni. Sebab tu kita kena jaga nah. Kita kena jaga belakang ni. Mana baba kita duk usah. Anak-anak murid dia belakang duk buat. Ni timbul kasih saya. Nak setosibik ada langsung dalam hati. Mana selisih pahamai ataupun. So, saya tak saya guna kelimah beci tak saya lah. Beci ni berah. Ada hadis Nabi tak ngaku, Nabi tak syafa'at. Orang beci kot orang. Saya nak ayat amalai hak sahabat kata ada kasih saya ni. Orang kasih dengan saudara, utama kan saudara ni. Ya lebih pada semaya puasa zakat haji ni mana lebih. Satu ketik satu cerita di zaman Nabi SAW ada lagi lah. Ada seorang sahabat caya dia ni mana ahli ibadat kuat sungguh. Semaya tahajud dia ni khatam Quran 30 juz. Biasa. Hari ni kita baca sebulan-bulan puasa tu pun nak weh habis 30 juz eh. Sejuz hari kalau hatu habis. Dia baca atik tak habis 30 juz 30 hari. Tapi seorang ni ada seorang sahabat lekat cahaya dia orang okay, masyhur atau ibadat kuat. Orang okay, buat amalan ibadat kuat. Tengok Allah Taala pandai di mana. Kalau saya nak kecek buku kasih saya. Maha kasih saya ni maha. Nama dia Abdullah bin Amar bin As
radhiyallahu anhu. Dia ni terkenal kala sahabat sebut kata ahli ibadat. Ha, yang ni Abdullah bin Amr bin As. Tengah hari puasa, malam tahajud baca Quran. Mana dalam sehari semalam lah 24 jam luar dia dalam semaya fardu, semaya sunat hari ye. 30 juz khatam semua. 30 juz sehari, 30 juz sehari duk ngak ibadat, kuat tak kuat. Hari ni kadang-kadang budak hak baca 30 juz ni hak awak syadah. Anak murid saya hak baru ni baru khatam, alhamdulillah dia baca 13 juz retin tu. 13 juz jok buku 4, mula buku 4 malam. Lebih kurang pukul 11. Mana ustazah dia tanda lah. Berhenti semaya. Berhenti wikailullah tengah hari setah. Mana celia tu baik. Kupak tahjub. Mula baca. Di khotel kulau bin Nas pukul 11 malam. Isya Allah. Itu 30 juh. Berhenti semaya dengan makir lah. Itu sekali tu ya. Hari buat syahadah saya baca. Nak boleh syahadah hafizah ni. Nak boleh syahadah terima setiap paket kata orang ni. Khatam Quran dah 30 juz. Dia kena baca wi guru dengar. Guru dengar gila dengar. Gila. Dia baca sore. Tapi yang saya nak ayat atas ni. Orang-orang sahabat. Ahli ibadah. Kuat. Tengah hari pasal. Malas mah. Ya duduk dengan semaya. Yang hebat lagi. Semaya dia ni kata khusyuk dia ni, tawajjuh dia dengan semaya ni. Rasulullah kira bini wig dia. Royak ke ayah dia. Royak ke ayah hatina ni. Kata ada orang seorang budak rajin ibadah, puasa tahajud dia. Ambil bab natu boleh. Retin apa ni seorang kejatan saya tak ingat nama nak. Ayah hatina ni. Ni kau anak dia. Waktu kuat dia ibadat. Pertama duduk dengan isteri dia. Dia royak ke isteri dia kata minta semaya sunat syukur ustaz eh. Malam pertama ni sunat syukur sunnah kok. Semaya dulu dua rakaat syukur dengan Allah. Allah bagi isteri Allah hadiah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Semaya sunat syukur ni dua rakaat ya. Tapi semaya dia lama mana ni? Sunat syukur ni ke semaya belum nak tidur dia. Malam pertama nak tidur dengan isteri tu. Minta kata semaya. Ada-ada pakat semaya tu semaya. Pakat-pakat semaya. Ambil air semaya. Masuk bilik. Allahu Akbar. Baik syur dia orang nak tidur ni. Ya galak kita ni kalau tak ada sakup pak dengan agama. Lepas syur tidur selalu. Sahabat ni nak tidur dah. Cakap bih semaya Allahu Akbar. Bila dia berhenti semaya dia ni? Bila bel subuh. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Azan fajar. Salatu khairu minan naum. Ah, nak naum kok mana ni? Tak tidur lagi. Koyak ke isteri kata, abang nak haya sunat syukur sekejap ni. Isteri duk tunggu sampai bila bel subuh. Bukan semalam lah, tiga malam. Saya nak ayat kelebihan orang ibadat. Tapi satu hari orang ni Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Masjid Nabawi. Madinah. Ada orang seorang duduk mari. Nabi kata, "Abdullah, mu nak tengok ahli syurga dah." Apa Nabi tak ayat kat orang lain eh? Dia ayat kat orang ni, Abdullah ni ahli ibadat. Nak ayat kita dah. Ha? Kata nilai benar ni ahli syurga sahabat ni radhiyallahu dengan baik eh sahabat radhiyallahu anhum tu heredo belako lapo hok ni pak surah hok ni 30 juz tapi hok bangga hok Nabi royak masa hidup eh hok Nabi bangga Nabi tunjuk nak wit tahu nak kusna sebenarnya kusna orang ni lah orang ahli ibadat ni. Puasa lagi, tahajud lagi, 30 juz lagi. Tapi Nabi cuik orang ni, Abdullah. Mu nak tengok ahli syurga dah. Mu nanti tengok tadi yang lalu kat ni. Nabi isyarat tunjuk di pintu masjid. Ahli jannah nak tengok dah? Tuh. Abdullah pun perhati tengok. Lalu sungguh, mari dah lah. Bekah ambil asmaya, muka dia. Bawa selipar, masuk lagi. Abdullah perhati.
Apa tak tahu. Sahabat ni ya belombok kebaikan. Fastabiqul khairat. Dia nak pergi kata orang ahli syurga. Ah, lebih pada aku apa. Aku tahu ni ha, ya mari bukan kata ya boleh. Belombok kebaikan boleh. Orang okay, tak panggil hasad, panggil ribtah. Belombok atas kebaikan. Belombok nak buat ibadat, belombok nak sedekah. Demo ni lebih tahu mana ni Nabi kata fil jannah ahli syurga ni. Tak apa. Belombok. Hari yang kedua bukan sehari. Dua hari, tiga hari Nabi tunjuk. Hari yang kedua nak tengok, eh Abdullah nak tengok ahli syurga tu. Abdullah tengok, ah oh, betul lah. Hari ketiga Abdullah nak tengok ahli syurga. Apa ni? Taklimi ummah. Nak hajar saya dan kita semua. Kata ni mahal, orang ni mahal. Hok ni pun mahal, tapi hok ni mahal lagi. Memelah ibadat tahajud semua amalan macam tu eh. Hok ni semaya sunat syukur terlupa ke bining tiga hari. Nabi tak raya kali kata. Eh nak tengok ahli syurga, tengok Abdullah ni lah. Ni. Dia ahli syurga tapi tak kusna. Duk kusna hok ni. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Nabi kusna tiga hari ni. Abdullah kata aku nak tahu amalan dia. Pahada tu buat rancangan lah. Dijepok dengan orang ni. Kalau tak silap nama Sa'ad. Nak bakar tak ingat. Ya ada Sa'ad. Bin Abi Waqqas. Bukan tu. Saya tak ingat bakar. Nak ayat tak boleh. Abdullah bin Amar bin As. Dijepok dengan dia. Saudara. Aku ada masalah sikit dengan keluarga rumah. Masa tu si kelip 2-3 hari eh. Mecok-mecok dengan rumah orang rumah. Masa tu saya kelik nak duduk minta duduk rumah demo boleh tak? Sahabat ni ya, bak tetamu ni ya tak kira. Boleh panggil tetamu ni 3 hari mari rumah kita ni. Sedia, tak kira siapa. Nabi biasa sambut Yahudi masuk tidur rumah. Jamu makan. Tetamu. Honing, sama-sama Muslim. Masuk jumpa. Tak apa boleh duduk. Demo ni nak kita tengok amalan. Ni tak jauh ni. Nak berlombor. Amalan gapo ni. Kita puasa lagi. Tahajud lagi. Gapo lagi. Baca Quran 30 juz hari. Honing gapo. Mari semaya sejik je ni. Mari sebejik 5 waktu ni. Ahli jannah. Nabi kusna. Gida umah orang ni. Demo ni pun ikram akik. Sipai tempat mak. Pun ni wih makan siap. Sipai tempat tidur. Temu duduk tidur sini lah. Pak tetamu sini. Makan ni siap. Lepas isya tak apa. Tak apa. Terima kasih saudara. Tua rumah apa. Sipai tidur. Cara dia. Hak ni mari. Bukan masalah. Kenapa nak tengok amal eh. Hak Nabi tunjuk 3 hari turut-turut. Kata ahli syurga kan. Siapa pihak tidur. Tak tidur dia. Ya orang ibadat. Tapi malam tu nak tengok. Nusuk seolah kata kalau selimut kat selimut sepik, buka kat selimut. Duk tengok tua rumah, ahli syurga Nabi kusna. Nampak duk nengung muhasabah diri. Buat isyarat tidur, adat tidur tu lah. Baca 3 ku kan. Kulu Allah, mampir falak, benar, sapu, tidur. Nanti tengok tagi bangun ni, bangun ku apa dia ni berkali kuat pada aku ni. Abdullah tak tidur malam tu. Duk tunggu dia tengok tua rumah ni. Nak tengok awalnya gapo, baca gapo, ibadat gapo. Hak Nabi puji kata ahli syurga 3 hari duk tunjuk tadi ni. Tengok siapa bila pas subuh tak bangun ni. Saya ayat kata tahajud tak semaya. Gi semaya sejik, kelik semaya isya sudah masuk makan. Sipai tetamu di tempat tidur, dia masuk tempat tidur. Tidur lepas isya. Tahajud tak bangun. Bangun bila? Bila habis subuh. Kau daya gerak kata. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah Akbar. La ilaha illallah. Kau dah kelimah ni. Duduk sebut masa tidur. Tahajud tak bangun. Bukan semalam lah. 3 malam. Abdullah bin Amar bin As. Duduk tunggu rumah dia. Orang ni tidur sampai bila habis subuh.
Orang hak Nabi pesan cuik eh tak nak engok ahli syurga nu ahli syurga tak bangun tahajud. Hak ni hak Nabi suruh ni, demo ni ni malam pertama dengan bini terlupa ke bini semaya sunat syukur. Bila semaya sunat syukur berhenti, jak masa tidur dia ni nak tidur semaya sunat syukur dulu sampai bila bel subuh. Waktu isteri dia pergi mengadu, abah. Abah cari menantu ni eh. Orang yang melekat ni. Semaya siapa cerah. Ayah dia pun pergi muka Nabi kira. Ya Rasulullah. Menantu saya Rasulullah kira. Orang yang melekat mari di langit. Kenapa semaya tak ada bererti? Tu Nabi panggil dia Abdullah. Aku semaya aku tidur, aku bangun, aku ada isteri, aku poso, aku buka poso. Ni mai tengah hari poso, malas semaya ni, bini hok mau. Mu hok bini mau. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian mu kena jagalah tu hok mu, hok dia hok mu. Ha tu. Hok tu Nabi Nuh ayat kata kelembih walaupun tarat tu. Abdullah, nu ahli syurga mu nak tengok. Gapoh ahli syurga. Tahajud tak bangun. Cukup tiga malam dia beriaklah. Abdullah ni beriak tu. Hey, saudara. Aku tak ada masalah. Gapa dengan ibu bapa aku ni. Keluarga rumah tangga aku tak ada masalah. Saja aku ya. Aku dengar berita baik. Nabi tunjuk isyarat tiga hari. Dia tunjuk kata ahli syurga. Dia tunjuk ke mu. Aku mari nak tengok amalan gapa mu. Aku duduk tiga hari tak ada gapa amalan. Aku nak kelik dah. Dia kata, oh, sungguh. Aku tak ada amalan. Nak kelik dah. Paling belakang nak klik tuai rumah dia saat pergi lagi kolos kan nak. Aku rasa itu yang tak tahu tak amal lagi apa. Aku rasa amal emo ni so ya. Hak amal emo dok jaga. Setiap kali nak tidur, ah tu amal yang nampak tak apa gapo dok ui ui ui. Setiap kali nak tidur ni amo cuci hati dengan saudara. Semua orang beri email adik-beradik saya ni, sahabat ke siapa, orang beri email semua. Saya muhasabah diri, hari ni siapa dia ratik, ngupak, siapa dia ratik, buat silap dengan aku. Gapo hok tak molek, hok tak secocok. Aku maaf berlaku kepada saudara Muslim, belum aku tidur. Apabila saat royak kepada Abdullah bin Amr bin As, tetap maaf pada saudara. Ya, saat nak, Abdullah nak kelek dah paling, cuik tak belakang gitu ya. Ni nak royak. Amalan mu ni so, ya nak tidur maaf orang. Abdullah paling selalu nak kelik tak sempada dah. Oi, ahli syurga pun tahajud tak bangun. Ya bukan di tahajud saja nak. Ni. Saya kata aku tak ada gapo. Tapi setiap kali aku nak tidur aku maaf cuci hati belaka kepada saudara aku. Abdullah paling mah hadza huwa. Hadza huwa. Ya Allah, Nabi kata tiga hari ahli syurga ni lah amalan kamu. Gapa? Amalan kasih orang lah. Amalan maaf tak ada denih lah. Saudara, bukan mudah lah. Saya baca hadis di ayat ni. Tapi perasaan ni, amalan ni nak tumbuh, nak timbul dalam kehidupan kita. Ni cara kita ni yang apa-apa duk usaha ni. Kena belajar, kena usaha, kena kasih saya, kena tengok kebaikan, kena intifak. Apa intifak? Sama ki ya. Bersatu padu. Noi boleh buat ni sokongnya semua pemuda gitu no. Belajar semua pakat bersatu padu. Ya timbul kasih saya. Setiap apa ni duk buat dalam madrasah, dalam pondok kita ni. Setiap rekan gapo duk buat ni. Rancangai dia buat ni. Nak timbul satu padu. Nak timbul kasih saya. Ni amalan besar saya dah kecek ni. Hak ni saya banyak kata. Saya mari betul niat. Dia fikir. Aku mari buat apa. Demi Allah. Kali pertama tak biasa mari. Nak beri Allah tanya sifat kasih saya. Nak beri tanya sifat kasih saya. Sebab suasana kita sekarang lah ni saudara. Adik-adik, ibu-ibu apa-apa. Suasana kita sekarang ni orang panggil suasana yuk apa ni, yuk loka api wat, yuk kemajuan ni, suasana demo-demo kita. Tak itu eh? Memu aku. Ke mana ke? Masa ngaji kita sahih pun. Kalau orang tak sahih, rapat lah pun. Orang tak rapat, demo-demo kita. Kalau kau kapung pun. Orang panggil beza dengan zaman dulu. Dulu ni, masa saya budak-budak boleh tengok. Ya rabuk makin upah tak ada mana. Tolong-menolong banyak.
usung rumah ke buat gapo menebah panggil gitu ya. Buat puluk sutai kapung pakak mari tolong. Basuh pinggir lah ni kena upah belaka. Ya masa dia cara dunia dunia lah ni. Dunia akhir zaman. Orang panggil nak tupai tak boleh lah. Kena pakai pakai rambut ni. Sebab kehidupan kita, demo-demo kita-kita. Ini bahaya ni. Apa beza zaman kita dengan zaman dulu? Zaman kasih saya tu suasana lain. Tapi zaman demo-demo kita-kita ni, ya suasana lain. Sebab perkara yang berlaku dalam dunia ni, semua yang berlaku, yang lepas dah, yang sekarang ni, lagi ke datang, semua daripada Allah. Allah yang kontrol, Allah hukum, Allah perintah, Allah izin. Amar, hukum, perintah, Allah izin. Kata jadi-jadi, berlaku-berlaku, tak berlaku. Allah tak benar, tak izin, tak berlaku. Gapo saja berlaku deh, hak baik ataupun tak baik. Baik, ia sakut pak dengan amalan manusia hak baik. Tapi kalau berlaku tak baik, ia sakut pak dengan amalan manusia hak tak baik. Ini saya dah kata amal ni. Amalan perbuatan kita ni. Mata kanuh hari ni dunia sekarang pasal ni eh. Ya amalan kita. Sebab ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Mi'raj. Tengok cahaya di langit turun. Lepas tu tengok cahaya sekali lagi tak muka bumi naik gitu. Kalau cahaya pun cahaya, tu cahaya kau ni. Kalau gelap pun gelap kau tu gelap kau ni. Dua yang nampak, nampak dua. Banyak kalau kita tengok dalam kisah sejarah Nabi naik Mi'raj ni, Nabi jumpa banyak lepas jalan dia. Tapi nak ayah ni, sakut pak dengan amal kita, kita kena perak mana. Apabila tengok tu, Rasulullah soal lah sebab Rasulullah tak tahu. Soal lagi sekali, ya Jibril. Gapa dia ni? Gapa dia ni? Alamak gapa duk naik tali, lepas tu naik turun, duk selisih tu. Jibril kata, Muhammad, hak naik tu amal umat engkau. Umatmu duk buat gapa ya hatta naik. Duk tak bumi kita, duk tak dunia kan. Buat gapa kata ya naik gitu. Lepas tu hak turun tu, hak turun tu Allah Ta'ala hatta turun mari. Sebab tu hari ni lah, saudara, ibu-ibu, bapa-bapa. Gapa saja yang berlaku, itu adalah amal kita. Mana cara nak proses berlaku gapa atas muka bumi ni, hak hatta naik tu kita kena cek. Allah tak zalim, Allah tak buat nyanyu, Allah tak silap janji. Kita hatta gapo naik ke langit, Allah akan hatta waktu turun lah. Nabi kata akhir zaman akan berlaku mati istima'i, mati ramah, mati tumpah darah. Ni. Duk mati ni daripada Allah, saya ayat ni. Mati tahu je. Hak berlaku semua daripada Allah. Hak lepas dah, hak sekarang lagi akan datang. Benda kecil, benda besar. Benda nampak, benda tak nampak. Setitik air, seluar laut. Besar zarah, besar bukit Uhud. Seekor sumuk, siapa Jibril. Besar zarah, siapa kursi arash. Makhluk paling besar. Semua nizam gerak-geri daripada Allah. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, malam jadi siang, siang jadi malam, hujan turun, hingga kata daun kayu tak faham, luruh tak permukaan bumi. Hukum amat perintah daripada Allah. Mati daripada Allah, hidup daripada Allah, kaya daripada Allah, miskin daripada Allah, hina daripada Allah, mulia daripada Allah. Dia kata mati istima'i. Akhir zaman dekat-dekat dunia kiamat, mati ramah. Dulu infradi mati sore, fulan bin fulan intikal. Meninggal dah. Telah meninggal dah. Fulan bin fulan meninggal sore situ, kampung tu sore. Tapi akhir-akhir 10 orang, 20 orang, 30 orang, 15 orang banyak mati istima'i dan tupah darah. Aisyah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, sebab apa? Sebab apa orang mati tupah darah jadi umum? Dengar-dengar deh, dengar. Berarti dah tawajjuh amaleh. Gapo amaleh? Perbuatan kita ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Aisyah,
di kampung mana? Kampung halaman mana? Di mana tempat saja yang berlaku zina? Lepas tu tak ada orang cegah. Zina ni dah jadi umum, orang tahu berlaku. Orang panggil zina dah maharaja rela. Umum, am. Tak ada siapa, tak ada siapa bimbang ke apa, tak ada siapa keruk dahi, tak ada siapa keruk, tak ada siapa titik mata, tak ada siapa fikir, tak ada siapa serabut seolah kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, di situlah tumpah darah banyak sekali. Apa sebab hak tarik hatta naik? Apabila hatta zina naik. Zina jadi umum. Jadi biasa, pokatik. Akhir zaman ni. Maka faislah Allah di mana-mana tempat tah muka bumi ni istimai. Ramah, umum. Jadi umum yang berlaku. Sebab tu ni, gapo saja hujan setitik pun Allah perintah kata hujan-hujan. Allah tangguh tak hujan. Allah kata dah kayu luruh-luruh. Allah kata ribut-ribut. Allah kata gepo bumi, gepo bumi. Allah kata pecah bukit, keluar api, keluar api. Allah kata putih beliau, putih beliau. Allah kata menyakit mari, menyakit mari. Tapi itu amal masing-masing. Kampung mana, tempat mana, halaman mana, negeri mana. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada ganggu, tak ada bimbang hal-hal berlaku. Hanya Nabi fikir satu saja dalam golongan sahabat, fikir amalan mereka. Hanya tawajuh gerakkan hati tawajuh para sahabat-sahabat anak murid dia itulah. Saya panggil sahabat, Nabi panggil sahabat. Supaya sebenarnya hakikat guru hak nak murid. Gapo saja dia ajar hanya amalan. Takluk dengan Allah, yakin dengan Allah. Kehidupan hak Allah redha, cara-cara Allah Taala suka. Kehidupan cara Nabi, cara sunnah dia, bubuh masuk dalam anak dia, isteri dia, sain dia, jireh dan orang Madinah, orang Mekah, semua umat. Hanya Nabi pan tempat pan dia tarik kepada amalan. Amal. Yakin dengan Allah, hidup cara Nabi, amalan kasih saya. Hal lain duk berlaku sahabat main mengadu. Hal makan kadang-kadang. Ada makan ya Rasulullah. Nabi boleh kek tangan tapi tak. Nabi kata, eh cik, amalan sikit. Ada doa ke tak? Makan tak berkat ni. Ada satu ketika rumah dia ni, rumah seorang-orang tu tak ada, tak ada keberkatan. Ha, dia duduk di amal dia. Dia kata, no, hijau sampai gelap, apa gelap makan tak cukup ni. Tanya anak dia, lah no, ada apa ni makan tak cukup. Anak bekerja, suami bekerja, isteri bekerja. Eh, amalan kita tak sepenuh ni. Dia tanya seorang sahabat. Dia tanya seorang guru. Kata ini hal amalan rumah saya ni, kerja berlaku tapi tak makan tak cukup. Usah kata nak jamu orang, nak khidmat, nak ikram orang. Kalau keluarga pun duk makan tak cukup. Bapa gapo guru ni tanya soal, guru ni jawab. Dia kata rumahmu ni duk tepi jalan tak? Rumah demo ni duk tepi jalan raya. Ha, tepi jalan. Oh, pas rumahmu ni ada di setiap pintu rumah ni ada kain tudung tak? Dia kata tak ada. Dengan yang raya amal eh, sakut bawa dengan amal eh. Tak ada, tak ada pintu, tak ada. Pintu besar tak ada, jendela tak ada. Turun dia kata gini lah, lepas pada ni ni. Mugelik pergi buh tabir di pintu rumah, katut. Pintu tu ada lah. Tapi di pintu, pia buka tak ada penepih di pintu. Klik jagok ni dulu mula-mula eh. Perdah rumah, panggil perdah rumah. Kita retina ada perdah kita, rumah ada perdah. Mana? Orang ni kelik pun amal tu, amalan tu kelik. Betul guru yang kata pakai kain tu tudung, boh tabir di pintu rumah, pintu jendela. Duk lepas pada tu tak berapa lama Allah Taala wui keberkatan lah. Hidup le rumah tangga dia. Ha tu. Sakut pak dengan amalan belaka keberkatan. Bukan kata anak dia, dulu dia pakak kerja belaka tak ikut, hari ni hak jatuh hak tino jaga amalan. Anak tino apa isteri dia jaga amalan. Bukan sekadar keluarga dia, jiran kat tepi rumah boleh tupai, boleh tolong, boleh bantu, boleh bagi kepada tetamu mari apa dia. Hai dia kata berubah tak beza dengan dulu ni. Tapi aku tak faham soal Allah tanya bab tu itu.
Dia tanya semula. Dia tanya ke apa? Dia kata aku tak faham. Hak tanya hari tu. Tapi hari ni apabila saya amal mengikut hak Tok Guru ayat ni, ada perubahan keluarga saya. Gapo jawab pada Tok Guru? Dengar ni, amal leh. Dia kata sebab aku tanya rumah munduk tepi jalan ke dalam hotel tepi jalan. Tepi jalan ni, jalan raya ni orang lalu belako, ada orang tua, ada orang muda, ada orang mana tak tahu nak pergi mana, jalan ke? Musafir. Orang lalu kat tu, lalu kat ni ada orang tua, ada orang muda. Pasal tu ada orang tak semaya, ada orang tak puasa, ada orang kaya, ada orang zina, ada orang mabuk. Masa membuka pintu tekah tu, tu tabir tak ada tu, tak tira tak ada penepih rumah tu. Nak orang kata amalan ni kesal dalam kehidupan. Mu tahu ke dak kata setiap kali orang hak tak semaya duk lalu depan rumah kamu tu, mata dia gi keling apabila mu buka, ada tak ada kata buka pintu. Mata orang yang deraka kepada Allah, mata yang deraka kepada Allah. Gapo deraka? Tak semaya itulah deraka. Mata orang tak semaya sore gi keling masuk tu, Allah akak keberkatan tumbik dalam rumah tangga kamu. Keberkatan tak ada tu, jadi gelosah keberkatan tak ada tu. Tu orang lalu jalan, ya sore orang tak semaya tengok masuk dalam rumah kamu, Allah akak keberkatan. Tepat tu aku royak pada kamu hari tu mu tudung, hari tu mu tudung, lepas pada tudung Allah tukar kehidupan, Allah bagi keberkatan. Saudara muslimin dan muslimat, tu orang yang tak semaya sore tengok saja. Kalau hari ni dalam rumah tangga kita orang tak semaya, kalau dalam rumah tangga kita anak tak bangun subuh, kalau rumah tangga kita isteri suami kita tinggal semaya dengan sengaja, apa nak jadi? Orang tak semaya suku sakak jeling saja, Allah akan keberkatan. Ni amalan tak permuka amami, ni amalan kita hari ya dalam rumah tangga masing-masing. Hak tu sekarang baru tu hasmaya lagi, mana amalan lain lagi, amalan mengumpat lagi. Kalau dalam rumah bakal kecek kubuk ke, tak ada suasana orang panggil anak cara anak bakal kecek kubuk ke sain. Suat wanita bulungnya orang tino kecek hak kubuk ke sain, sain sama tino. Orang jatuh pula kecek kubuk ke. Kalau bakal mengumpat dalam rumah tangga, mana keberkatan? Hari ni segala perkara yang berlaku atas permukaan abami, dalam rumah, dalam tempat mana, dalam ofis, dalam tempat peniaga, bukan masalah gapo, masalah masing-masing amalan kita masing-masing. Kadang dalam ofis, tempat kerja, hukumat, tempat kerja, pakak berdeki, pakak apa ni, tengok kubuk ke, berdeki hok ni, hok ni mari lama, orang okay, kerja panak ngah lama, hok panak ngah baru mari, hok lama berdeki dengan hok baru, hok baru mengupak pada hok lama. Allah cabut keberkatan, Allah cabutkan kesenangan, segala masalah akan mari. Ada ujian macam-macam. Kerana hukum mak kita ni tak linih ni, kerana rumah tangga kita tak linih ni, kerana apa ni, ongkor kita ni, syubih kita ni, kening bahagia kita ni tak linih boreha ni. Buku ke apa? Segala keburuk ke amalan duk sebar tempat tu. Sebab tu Allah hantar mari daripada langit. Hak Nabi tengok masa 1,000 tahun lepas, Allah Ta'ala pacar turun daripada khazanah dia, daripada langit tu, turun atas permukaan bumi, mengikut amalan rumah masing-masing, mengikut amalan madrasah masing-masing, mengikut amalan camwat dan tambun negara masing-masing. Sebab itulah saya ayat tadi, Nabi SAW perahkan pengerbenan dia ni, terbiah sahabat atas amalan, bagi amalan keyakinan tu, bagi amalan gerak-geri hari-hari dia tu, wicara Nabi, kasih saya isteri suami cara Nabi, kasih saya keluarga anak dengan ibu bapa cara Nabi. Tadi pun saya kecek ni sampai mari terlintas le fikir kan. Pintu keberkatan mula-mula Allah Taala buka le rumah tangga. Ngapa? Allah Taala buka rumah ni kampung, le rumah ni. Pintu berkat Allah buka selalu dah bila? Apabila anak dengan ibu bapa tu kasih saya dan isteri dengan suami tu jaga hak masing-masing. Suami jaga hak isteri, isteri jaga hak suami, anak jaga hak cara anak, ibu bapa cara jaga hak dia dengan anak tu. Apabila keluarga mana, rumah tangga mana jaga hak ni je, isteri dengan suami, hari ni ni orang pakat tutup hak orang panggil. Suasana kita lah ni tutup hak. Dia tutup hak selisih pemahaman dah lah. Tu apa ni? Suami ngadu kata imeh hak isteri dia. Buat macam mana ni?
Isteri gi royak kata ime kok tok odim ngaku kata abai dia tak tanggungjawab tu selisih paham me. Apa selisih paham me mula-mula sekali Allah Taala tutup pintu gapo le rumah ni. Allah tutup pintu keberkatan. Tak ada berkat, dia tak ada berkat, zuriat dia tak berkat, anak dia tak berkat, muhabbat tak ada, kasih saya tak ada, dia tak kasih saya tak ada. Khatam. Kerja sehari sampai gelap pun tak ada keberkatan. Sebab tu deh, ni bucur, ni bucur. Gapo hak naik rumah tangga mana? Pecah belah. Selisih paham. Anak deraka, isteri tak jaga hak suami, suami zalim dengan isteri. Apabila naik tu, tu turun lah rumah tangga, turun lah kampung. Selisih paham. Tak ada keberkatan. Sebab itulah Nabi proses pucuk semua kehidupan masyarakat ni, kehidupan anak isteri, kehidupan wairun, kehidupan anak, kehidupan apa ni, laki-laki perempuan, kehidupan toke, kehidupan pemimpin, kehidupan umat ni. Nabi proses saja amalan hari ini, amalan hari ini. Amalan tu yang panggil agama. Hari ye gerak-geri dia tu hodok gerak tu panggil agama. Kita nampak atas agama ni gapo? Ngaji agama ke okay, ngaji dunia puak mu ni? Ha misal ada orang tanya, puak demo ni ngaji dunia ke ngaji agama? Sorang ni kata kita ngaji dunia. Gapo? Ngaji bagi ye apa ni? Terakit. Borihan terakit. Oh. Borihan terakit ni dunia ni. Emang ngaji apa? Kita ngaji agama. Ngaji apa? Ngaji bak apa ni usuluddin. Ngaji bak agama lah. Oh beza agama kau ni. Kalau terakit ni dunia, kau ni agama. Tidak lah. Tidak. Hak Nabi hajar sahabat ni panggil jadi agama habis, bukan hajar sekadar amalan le sejik, bukan hajar amalan dalam semaya, bukan hajar royak cara puasa tu agama. Hak Nabi hajar sahabat semua tu dia panggil agama belaka. Baik dari segi borihan, baik dari segi hukumat pemerintah, baik dari segi turakit, baik dari segi kan kasid. Ada cara dia belaka. Turakit hak Nabi hajar sahabat cara menego. Seorang sahabat kata Rasulullah, "Ambo nak pergi menego ni." Nak gim nego ko Syam ko no. Nabi kata gapo? Cari modal banyak sikit. Dak. Nabi kata semaya dulu. Tu cara Nabi aja. Semaya dulu luar ka. Nak yakin pada Allah, minta pertolongan dengan Allah, semaya hajat, patu mula kerja kamu. Nabi tak ada lari pun. Ya Rasulullah, hamba nak gi kerja ni, nak gi menego sikit. Dia sahabat dulu, bab menego ni ya benar dia belakang. Zaman kita tak ada nak orang menego super sahabat. Seluruh umat ni siapa ke umat tak ada nak banding dengan sore. Orang panggil businessman, orang masyhur le dunia, umat Nabi sore ni Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tapi dia asyara mubasyara lah. Hak Nabi kata Abdul Rahman fil jannah, ahli syurga. Sebenarnya dia ni menego dia ni besar nah dalam dunia ni. Kalau berderet utah ni, utah duk Mekah hak belakang, kepala duk Madinah dah. Lepas tu tak belakang tu bagi belakang lah bisnis dia. Hari dia mati, saya baca lah satu buku, mah toko saja ni kena belah bagi. Kena pakai orang jatuh gagah 40 orang. Kambing utah lembu tak ada bilai lagi, kuda-kuda tak bilai lagi. Saya tak ingat berapa ratus ribu ekor kambing. Masa tu, waktu duit, tak ingat belakang ni, lama dah tengok dalam kitab. Nah, ayat kata orang ni, ni radiyallahu anhum. Nabi kata, fil jannah. Nabi suruh tiru. Sebab tu hari ni, adik-adik semua ni, pelajar-pelajar kita duduk mengaji. Kita belajar gapo saja pun, hari ni nak kait jadi agama ni. Hak ni buat bagi hukumat. Hak ni punam, buat pemetoh. Hak ni buat turakit. Hak ni buat gapo lagi. Ada macam-macam hak kita duduk belajar hari ni. Kita sebagai orang beriman, cara dia bawa perintah Allah masuk dalam amalan harian kita dalam nego. Sebab ada orang duduk tanya saya, duduk muzakarah, duduk kecek hak ni modok ni hari ni ke. Di mana-mana tempat ada orang tanya, "Ustaz, mana anak saya ni jadi keru, mana buat macam mana duduk ngajar saman?" Saya tak tahu juga. Dia kata tanggungjawab kena hajar anak ngaji agama anak kita ni. Dia jadi keru sore. Mana dia di akhirat macam mana? Semua orang pahal kata keru-keru ni acan ni ngaji siye ni ke. Dia kata dunia belaka. Sebenarnya tidak.
Saya nak royak deh. Sekolah kita ni mungkin ada ngaji saman, ngaji apa kan. Ada apa deh? Okey, tengok atau ustazah dengan ustaz ni ngajar agama, patut ada keru, bagi keru acan ni. Ngajar saman. Okey, kata dunia dia tidak. Lebih lagi kita pondok madrasah ni Roy persen, 100% anak orang Islam. Orang Islam ngaji. Lepas tu, ia nak ngaji komputer, ia nak ngaji wit hiasak, ia nak ngaji gapo. Semua ni duk tadbir dia ni duk di kru acang. Acang komputer ngajar, acang kemi ngajar. Hak saya nak oyak kata, mananya agama duk sini sebab dia ngajar kemi, ngajar komputer. Acang semua dengar. Kamu adalah boleh bawa kepada akhirat dan jadi agama tuju mana? Sebab anak-anak kita duk mengajar tu anak orang beriman belaka. Orang Muslim. Sebab tu apabila kita masa tarbiyah baik ngaji gapo pun, deh kecek pe kita ni guna untuk faedah untuk masyarakat. Kalau kita kecek dengan pelajar sebab suasana sekarang lah ni banyak juga orang dah main mengadu dengan saya juga hak anak. Ada-ada anak-anak muda lah ni kan, dengan ibu bapa dia kurang mana. Dunia Maju ni kan dia tak padu. Buku ke apa? Tadi pasal kecek juga. Buku Dunia Maju ni, buku ibu bapa juga. Orang baru ni, hajar, takwi masuk ke anak. Sibuk dengan kemajuan dunia ni, anak ada tak pera, tak bela, tak takwi masuk ke anak. Lepas tu anak besar kan tak ada kasih saya. Apabila anak tak ada kasih saya, penyakit besar di rumah tangga. Kenapa perbuatan dia tu, kecepe dia tu akan tak senih tibu. Ini bahaya sekali. Sebab tu banyak sekali orang-orang yang hidup mengadu anak hamba ni macam mana ni, lepas kedok. Lepas kedok dengan hamba ni, tak dengar kata ni, lepas kedok tanggungjawab. Yang dekat tanya tu kau besar ni lah. Sebab kenapa dia tak tahu masa besar? Sebab masa dulu, masa kecil kita tak tarbiah, kita tak ajar. Kita tak lepas, kita kena tanggungjawab. Tapi saya nak kata hari ni, ibu bapa serah pada sekolah, pada madrasah, pada universiti belaka. Hak ni saya nak kata, semua acan, popo, walaupun ngajar saman, kemi, saiwi, saya ke apa pun. Anak orang Islam, suasana sekarang tak kena sifat ibu, tak kena tanggungjawab ibu bapa. Hak sedih sekali, hari ni tak kena semayi. Masa dengan cik tadika dulu tak apa lah, cikgu duk ajar botubik tu, setengah tu tak kuat mana ke agama kan. Getis ke masa duk tadika tu ke? Tapi pula tubik ngaji mahalai, tinggal rasa Quran tak jamuh, jadi kerah lidah baca Quran. Ada sahih saya sore. Ya tetap sekoi. Dulu duk ngaji sekali boleh baca Quran. Lah ni buka nak baca tak boleh. Paling belakang teruh pada Al-Quran. Dulu tadi kan boleh mengaji pandai belakang baca doa tu. Tapi dek, agama ni kalau tinggal dia nah, bagi Al-Quran ni kerah lidah selalu dah. Hani suasana sekarang ni tak salah, hendak konung, hendak gapo kemi saman tak salah. Tapi yang salah tinggal paling belakang pada agama, paling belakang pada Al-Quran, tak padu pada Al-Quran, tak padu pada semaya. Kadang tak erti semaya. Hani saya banyak kata tugas po'o, tugas acan, tugas keru ni. Dua kata poin besar-besar saya nak kecil malam ni. Satu, tak berhati dengan semaya. Dua, kasar dengan ibu bapa. Hak ni hak bahaya sekali ni. Nabi kata haram masuk syurga seorang anak kalau mati pejam mata dekat ada ibu bapa sakit hati. Ni hak saya nak oiak pada acan, pada poa, pada keru kerja saman semua. Anak orang Islam lah kau ngaji dengan kita. Gunalah masa belajar. Gunalah kekuasaan keru kamu, acan kamu. Royak pada pelajar-pelajar. Widya tahu hak ibu bapa. Ni acan akhirat ni. Walaupun dia ngajar saman, ngajar dunia orang panggil. Tapi budak-budak anak murid dia, pelajar dia ni kenal ibu bapa, to'ak ibu bapa. Ni acar ni. Walaupun dia ni hadap belakang tak padu langsung kepada agama, tapi duduk dengan acar ni tak boleh. Tanya semaya semua, kecik semaya semua. Boleh jaga semaya. Ni acar ngajar kemi, tapi acar akhirat ni. Tolong wicai dia dalam kelas dia ni memek akhirat. Sebab anak-anak belajar hadap dengan dia ni Muslim. Dia terkerti semaya, dia tahu hak ibu bapa. Sebab tu deh, hari ni saya nak pesan sikit pada diri saya sendiri juga, akak jaga anak masing-masing dan jaga pelajar-pelajar kita duk tanggungjawab ni. Ibu bapa yang seruh pada kita ngajilah gapo saja. Ada seorang yang tanya saya, "Bak Fayabang, batu Fayabang ni sakut pau gapo dengan akhirat?" Kerja hari-hari ni duk cek orang sakit, cek ubat tu mari buat khamdan ke apa. Mana nak guna akhirat mana? Pocok itu pocok sini, akhirat mana dia ni? Mudah sekali orang jadi bomo, jadi payaban, jadi doktor.
Eh, mudah sekali nak buat peringatan orang pada akhirat. Sebab orang sakit ni, sebenarnya orang sakit ni orang Allah saya. Hari ni suasana menyakit dah. Kemarin sekali nak ayat sikit. Uji ya sekolah saya ni, pondok saya buka juga sekolah Afizah. Budak 50 menit puluh orang. Allah uji sakit sekaligus. Tinggal tiga orang. Saya mari tadi tu tiga orang ada. Kena hantar kelip habis sakit. Sakit perut, mutah. Mari penyakit. Saya duduk royak semua penyakit. Biasa uji ya sebab saya duduk royak hati kecil dengan budak-budak sakit ni. Satu makhluk Allah. Allah Ta'ala hantar mari. Besok sekali penyakit kita tanya Nabi. Ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah. Nabi tanya, mu siapa? Kata, aku ibu penyakit, ibu demel lah mudah kata. Ibu demel. Lepas tu, aku nak tanya, kata, aku nak hidup mana ni? Oh, ibu sakit, Nabi kata kali itu, mu hidup dengan sobat-sobat aku, okey, aku kasih. Ibu demel ni, dia serai Madinah. Jatuh sakit, habis dalam Madinah. Siapa sakit teruk lah, mata kuning. Lepas tu, nak buat apa? Ada apa dia sakit dia mandi nak ubat tak hingga dah. Sebab apa ada Nabi mari ya Rasulullah. Orang Madinah sakit ni siapa kuruh-kuruh mutah perak ni. Orang macam mana Nabi senyum kan. Sebab ibu nyakit ni mari jumpa Nabi dulu. Nabi besar kata pergi cari orang aku kasih. Apabila sahabat mari ya Rasulullah amma demam amma sakit ni orang macam mana Nabi kata. Boleh. Aku doa sembuh selalu. Ataupun satu jalan lagi mu sobat tak kesakitan kamu ni. Mu dapat syurga. Bukan main. Orang sakit gelepar tu. Allah subhanallah. Ya Allah tu. Pahala tu. Allah Ta'ala pun dosa tu. Mu sobat tak kesakitan kamu. Allah Ta'ala akan apa dosa lah bagi syurga. Sobat tu ya Rasulullah. Kalau gitu tak sadar. Oh ambo nak sobat. Itu penyakit. Sebab tu saya nak ayat kata. Orang sakit ni orang tu yang kasih. Tapi orang sedih sekali hari ni. Buat sakit. Maksud Allah Ta'ala buat kita. Buat sakit. Berlaku ujian ni. Nak buat kita ingat. Sebab Allah Ta'ala ni. Dia buat dua jalan. Satu. Allah Ta'ala bagi taufik dia. Orang geruk hati dia boleh tobat. Yang kedua. Dia tak tobat. Nak buat macam mana tu. Nak buat kebaikan. Nak apa dosa. Allah buat penyakit dia. Sobat tu Allah Ta'ala apa dosa. Tapi hari ni. Kau sakit. Kau lupa pada Allah. Kau duduk segar-segar tu, dah juga duduk semaya. Tapi boleh sakit mari, tinggal semaya. Ni masalah. Orang tua, sakit lutut tak semaya. Saya biasa tanya orang sakit di hospital. Hal ni saya atau tugas payambang ni. Tugas orang ngaji anak siapa jadi payambang, anak siapa jadi bomo. Ni mereka kata dunia. Hai dunia, apa? Medek agama duduk situ. Sebab wilayah kita Muslim. Negeri kita ni walaupun kawasan kita kecil tempat kita lah pemerintah kita ni tempat kita ni Muslim kita tengok ke hospital tak hati tu orang Islam persen banyak sekali tak ni nak jalan tapi orang sedih saya tanya pakcik semaya tak pergi oh tak ada semaya lagi sejak mari di hospital ni sakit lutut payuh nak ambil semaya semaya tak ada makna. Hari ni orang umat Muhammad mudah tinggal semaya. Semaya tak ada maaf. Tak ada. Selagi mana tak hilang akal semaya. Ngawata kena semaya. Allah saya pada hamba dia. Wak sakit tapi orang sakit tinggal semaya. Hak saya sedih sekali. Bukit orang sakit tak semaya. Hak tu juga dah tali raya ayat perkara. Anak ke cucu. Hak mari duk tunggu ayah cikgu dia hospital. Tak semaya juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patu siapa tugas dia ni? Ustaz nak hidup royak kalau hospital. Ha ni. Nak hidup mengajar kau tak kata orang sakit. Kamulah payabang, kamulah bomo semua. Anak-anak kamu hidup ngaji payabang, ngaji doktor, ngaji gapo tu eh. Royaklah kau orang sakit ha orang semaya ni. Royak waktu semaya ataupun masa tu nak kecil alih dah tak malu nak royak tak tergamak. Royak kau orang sakit. Nak we lepas sebab tu saya baca dari satu kitab tak ambil orang feeling. Apabila tengok orang buat maksiat kita kena istighfar 3 kali. Ya Allah berdosa orang ni. Ya Allah berdosa ya Allah. Maaf aku hati maaf dia hati. Baru masuk lihat orang ni cegah baru masuk nak we lepas. Tidak tak lepas nah. Jangan buat mudah tengok kemajuan dunia hari ni. Duk tengok maksiat, duk tengok orang buat zoleng kat orang. Kita kena istighfar sekali tu.
Hari ini kita tengok orang sakit tak semaya, pacak we hubak gitu ya. Okey, lepas apa lepas kasih dua teh ya. Lepas subuh dua teh, apa ni lepas belum makan nasi akan ni dua teh. Semaya tak semaya ikut dia dah situ. Kena tanggungjawab nah. Kita orang segar ni. Apa bomo nak lepas macam mana? Kena tobat, kena istighfar. Ya Allah, dosa orang tak semaya. Mana oyak kena, oyak tak reti dah, tak turut dah. Paling kurang oyak masa semaya ke dia. Ayo. Lepas subuh makan dua teh ubat ni. Kubah hak lepas makan, belum makan, kau nak halang, tukar. Hak tu tak apalah, tukar kelima. Ayuh, lepas subuh makan selalu dua teh. Paling kurang orang sakit itu duduk dengar masa baik. Subuh bila aku nak makan ubat. Ni doktor akhirat ni. Ni payabat akhirat ni. We orang sakit ingat masa semaya. Kalau hak boleh kecek-kecek, bocik semaya katik. Tak boleh ambil semaya tayammum. Ni doktor payabat akhirat ni. Kalau anak mai duk tunggu, cucu mai duk tunggu. Adik, adik pergi semaya dulu. Tak apa. Saya tunggu ayah. Ayah nak masuk jambai, saya jaga. Kalau orang jatih, hok jatih ada. Kalau hok tinu ada. Pergi semaya. Royak pada orang jaga pergi semaya. Royak pada orang sakit semaya. Ni nak pada payaban dan doktor dan bomo hok duk ke hospital, hok klinik yang beragama ni. Hari ni orang kata dak payaban dunia yo. Kata ngaji saman acang semua ni dunia yo. Hai, kita dak tempat Islam ni. Anak orang Islam belaka ni, tak kata orang Islam belaka. Tapi nak tengok siapa bila kita ni duk mati kadang-kadang nak mucak tak boleh. Sebab sebulan duk orang payah tak semayah dah. Seminggu duk orang payah payah nak ambil wuduk, tak sakit lutut, tak semayah dah. Siapa nak kecek ni hak semayah dengan orang sakit ni? Siapa nak kecek anak-anak tu orang ngaji? Ngaji agama tak apalah, apa duk orang baca hadis-hadis ada, Al-Quran ada. Tubik gikia tu, apa ni ayat Quran kadang-kadang setuh dengan ibu bapa, setuh dengan anak. Ya agama, agama dah buat Quran, buat hadis ni. Tapi kita nak ngajar saman nak jadi agama. Keceklah suasana sekarang ni. Keceklah acang semua. Keru semua kecek katik. Bukan kata lok ke bapa, lok ke ustaz saja. Memang hok ni hok duk ngaji le medek kelas agama ni memang ya ada hadis, ada Quran. Pak kita ngajar saman, kita ngajar kemi, kita ngajar wiyasa, kita ngajar komputer. Kecek hok kita tahu tulah acang akhirat. Acan agamu, acan akhirat, acan yang bagi manfaat pada kanak-kanak. We besar daripada erti tanggungjawab dengan ibu bapa. We erti tanggungjawab semuanya. Saya jumpa sore masa pergi di India tahun 2009. Song Pankau. Jumpa dengan pelajar universiti orang India, tapi yang ngaji di Amerika. Orang okay, mesyuarat tempat dia ni, hatta dia ni pergi ngaji di Amerika. University. Ngaji dunia terus. Kita kata ngaji, ngaji kaum, ngaji apa. Tak lah, saya tak kerti. Tapi tak ada agama dalam tu. Tapi sebab dia ada fikir, dengan orang fikir, keluarga dia fikir, kata ni banyak orang Islam kita duduk ngaji sana. Tapi banyak duduk tak ada jaga agama. Dengan sebab dia sore, mengaji, orang ngaji dunia ni. Orang ngaji bagi dia dunia terus lah. Tak ada kita wicai hadis akro eh agapo dak. De wicai ha dunia kerongkang ke jakan rekang gapo tak tahulah. Tapi sebab dia fikir ni orang Kristian hodok ngaji sekali bersaing dengan dia ni masuk Islam. Patu orang hok Islam doh hok tak leh jaga semaya, hok tak leh jaga perintah Allah ni, hok tak leh jaga agama hodok ya tu. Ah dok suasana maju ke negeri Amerika. Ya dok Karkozari ni dok cerita pada saya dok oyak kata dia ni baru kelik ngaji di Amerika. Tapi dah mesyuarat hatta lagi untuk jaga orang Islam yang duduk ngaji dalam universiti ni. Hak tak jaga semaya. Dia duduk fikir semaya. Ha ni, ha ni, ha ni. Nak ayat kata, hari ni kita acan keru, po'o, gapo. Walaupun duduk bagi yang mana. Supaya juga bagi nayuk, awoto, tok nembel ni. Kita kata, oh ni, kerongkang kejakan teruk. Demo ni dunia teruk lah. Saat ni saya kecek juga, kecek pula ni. Sebab suasana kita, oh ni hari ni. Kita dah nampak tak apalah babak ustaz ni, maulana ni tak apa agama lepas. Kita, kita pun agama. Acang pun agama, bomo pun agama, akhirat juga. Nayuk pun akhirat, awata pun akhirat, soso pun akhirat, sawa pun akhirat. Guna kekuasaan tamneh yang kita duduk tu. Kalau acang ngajar-ngajar saman, guna saman mu anak-anak Islam yang duduk ngaji tu. Terbiah dua karo penting ni. Lebih lagi werung suasana sekarang ni, mehrum, mehrum. Orang ni tak selamat akhirat. Diaku pada ibu apa. Lepas tu tak jaga semaya. Tak panggil Islam, dalam Islam tak jaga semaya. Kita pondok madrasah ni tak apalah. Tapi orang luar, apabila tubik pergi luar, tugas dia ni, tanggungjawab ada tugas. Tugas jadi kot dunia lah.
Ah, ni tak berarti buat semaya galik sikit. Sebab tu nak besar sikit pada acan kita semua dan kita semua adik-adik pelajar. Kalau kita jadi gapo masa depan, gunalah kebaikan, gunalah kebolehan hak Allah Ta'ala bagi kita hari ni. Gapo hari kita ngaji kait tewik manusia kena Allah, wik anak-anak kena ibu bapa, wik perintah Allah wujud lagi hidup bagi kita dan seluruh umat. Ni yang tugas, ni lah amalan yang saya nak royak. Apabila semua masyarakat kita berubah amalan kepada segitu belakang, semua orang tino tanggungjawab duduk pada tempat, semua suami kami tanggungjawab atas isteri, semua ibu-ibu tanggungjawab dengan anak, semua anak-anak reti hak tanggungjawab dengan ibu bapa, situlah aman damai. Sebab amalan kasih saya hatta naik ke langit, amalan acan semua apa semua fikir tetap agama, fikir tetap budak tu nak selamat turun di muka bumi ini, budak-budak duduk dengan agama, dia akan naik ke langit. Apabila naik dengan acan yang fikir agama, naik dengan po'o fikir agama, naik dengan pelajar-pelajar tahu hak dengan guru, naik dengan amalan isteri taat suami, naik dengan amalan suami yang tahu tanggungjawab dengan isteri, hatta naik tu faislah Allah. Aman damai, aman damai, barakat, barakat. Saya nak oyak masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni jadi pemerintah tiga benua lah, bukan pemerintah tambun ampun sebab kita tiga benua, tapi dia adalah da'i waliullah. Dia bukan boleh mengetah sekadar manusia, dia boleh mengetah siapa binatang. Ular reti dengar, rima reti dengar. Dua tahun Umar bin Abdul Aziz mengetah ni, pokrong, rabuk pokrong. Kita kata pokrong tak sakup paham dengan agama lah. Agama dalam masjid, agama dalam semaya, agama dalam posodok, dalam pokrong pun agama. Asal Umar takut. Apabila orang kata Umar mung nak jadi pupuk kerana tiga berdua, aku tak say tanggungjawab anak aku pun tak lepas nak tanggungjawab orang apa. Menteri dia kata apa, Umar mung dah berimej sungguh kau, mung orang agama sungguh dah, mung bangun pegailah terajuk hukumat ni, pemerintah ni we dunia kena kata Islam pun boleh pegai. Situ Umar bangun diri, insyaAllah aku nak bawa cara Islam. Dua tahun dia bawa cara Islam, bawa pemuda kena agama, bawa anak dara kena perintah, bawa isteri suami kasih saya, bawa anak-anak muda kena perintah Allah. Hingga kata dia ni gerbai masa dia, harta diri dia peruh untuk masyarakat sungguh. Orang terdepan negara lah, tiga benua lah, bukan tiga jawab, tiga benua. Australia, Kuwait, mana Iraq, mana Cina, dalam pokrong dia belaka. Iran kok pokrong dia lagi masa tu, Umar bin Abdul Aziz. Tapi Allah turunkan keberkatan, buka berkat bumi, buka berkat langit. Siapa kata ular tak ketik orang? Okay. Hai hai. Ular tak ketik orang okay. Ni habis dah lah. Ular jenis ular ni tak kira lakah pok bila ludah. Tapi Umar mengata dua tahun ular tak ketik budak. Umar mengata rima tak pakai kambing. Hari mana boleh tahu kata rimah tak akan kambing? Tuai orang duduk pegang kambing, duduk tengok kambing duduk saing dengan rimah. Tapi satu hari, rimah terkekai kambing dia. Berau, terkekai, kekai. Mampu seko. Teriak dia. Ngisak teriak. Saing duduk pegang kambing di kaki bukit sekali. Apa, teriak menangis apa. Hai kambing aku makan di rimah dah lah. Alah, kambing seko teriak sagapa gini. Dia kata aku bukan saya kambing, aku saya ke khalifah aku. Punam kita ni, apa aku bawa dengan kambingmu ni? Khalifah kita, aku rasa khalifah meninggal dunia dah. Duk sakit lama, duk rasa Allah Ta'ala panggil kelik. Sebab apa? Masa dia duk mengetah, aku tak biasa tengok rimah makan kambing aku. Tapi hari ni aku tengok rimah terkai kambing, aku rasa dia mati dah. Guru dia kata, mu tak percaya, mu pergi tengok. Sain dia pergi kami sekali kaki bukit unga gila istana. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Umar bin Abdul Aziz telah kembali kepada rahmat Allah. Meninggal dunia pemimpin yang adil, pemimpin yang jaga sungguh, pemimpin yang terbiah kaum sungguh, pemimpin yang peroh pengerbannya sungguh. Siapa kata kontrol boleh siapa binatang. Hari dia mati baru dunia berubah kelik semula. Rima mula makan kambing. Sebab tu saya nak oyak katik, orang pergi terajuk hukuman, orang duduk atas pemerintah, orang jadi tok nebai, orang jadi sosok, orang jadi soro, orang jadi nayuk, boleh bawa cara agama. Kenapa cara agama kita duduk tempat negara kita seolah kata bukailah dah kita ni orang Islam dah, tapi kita duduk terajuk kita ni orang lain duduk pegang. Lepas tu agama mana? Hai, saya nak oyak dah kata wilayah kita Muslim kan?
Kita boleh buat, kita jangan ganggu. Dalam Islam Nabi hajar nah, walaupun jangan hari ni sepek payah kita kata, oh boleh to'ak ayat Quran, to'ak hotu yang jaga agama. Hei, unik-unik sepengah hari ni, jadi buruk benar orang Islam laku api merah. Islam hajar tarbiyah, hajar akhlak, hajar wiknai, hajar rambut. Tapi orang Islam laku fafaydan. Akhlak ke? Nabi hajar ke lagu ni? Ya punuh sini dah kita. Duduk tengok ke bandar jalan ke mana. Lakuh faedah pun. Nabi hajar. Walaupun masa Nabi tak ada faedah. Tapi Nabi hajar rabiak, rabuk tu. Akhlak duduk dalam masyarakat ni. Hak saya rakyat kata orang India. Dia cerita pada saya pergi Amerika. Dia tunjuk akhlak walaupun duduk dalam negeri kufur. Okey, dia panggil kufuristan, tempat orang kufur. Tapi dia jaga wiknai, rabuk, rabiak, orang Nabi hajar. Dalam Islam buat macam mana? Jaga gapo katik, pakai ye, makan ye, dia jaga kemah. Rabuk, rabiak, wiknai, akhlak. Hak mana susun ni negeri Amerika, hak Amerika dia buat rabuk ceracon dia. Dia turut belakang, ni akhlak orang Islam. Orang suka. Sebab tu orang-orang Muslim, dia tak tengok semaya kita. Dia tak tengok kita poso. Dia tak tengok kita bangun tahajud. Dia tak tengok kita baca Quran. Dia tengok akhlak. Sebab tu dalam Islam hak tinggi sekali akhlak Nabi. Gapo akhlak Nabi hak tinggi sekali? Maaf orang hak saya rakyat tadi tu. Tu akhlak Nabi. Sebab tu hari ni deh, po'o, acan, keru, payaban, tok nebeh, tok meneh, bawa Islam, bawa akhlak Nabi, bawa keadilan, bawa kebenaran, bawa benda hak, bawa kasih saya. Mu nak jadi gapo, jadi punam, jadi pemimpin, jadi orang bisnis, jadi orang nego lakoh negeri Cina pun ada bisnis dia, pergi di Dubai pun ada bisnis dia, bawa lah kerja gapo pun. Tapi bawa cara Nabi masuk, bawa akhlak, bawa jangan penipu. Deh, saya rakyat seumur sebulan duduk kecek cerita ni. Di iklan daripada masyar mana puak nego. Puak nego duduk mana? Nego tak lalai dengan hukum Allah. Nego tak kecek bahang. Nego tak tipu orang. Okay? Allah kata bawa-bawa puak ni masuk syurga tanpa risau. Hai, bukan panggil puak maya tahajud. Puak acak Quran 30 juz sehari dah. Panggil puak nego tak lalai. Nego semaya tak tinggal. Nego tak tipu orang. Okay? Nego tak kecek bahang. Nego tak zalim. Sebab tu adik-adik pelajar ni. Hari ni kamu belajar lah sungguh-sungguh. Jadilah gapo masa depan. Kamu akan jadi payaban. Kamu akan jadi nak turakik. Kamu akan jadi orang jatuh. Akan jadi punam. Jadi gapo. Bawa agama lagi hidup. Masa sekarang jaga dua karuh. Kita ngaji akan berkat. Satu, jaga hati ibu bapa. Ibu bapa kita ada dua nah. Ibu ada dua, bapa ada dua. Ibu kita hak beranak, ustazah kita hak ajar kita mengaji, ayah kita hak bagi cari rezeki nafkah fera kita, dan ayah kita sore lagi acan hak duk mengajar kita. Ingatlah, acan ustaz ni yang sama ya. Imam Syafi'i ni ngaku tok guru, orang tua hajar royak cara hanyi kecil ya. Saya royak semua, hanyi kecil akik kaki seko tak akik kaki seko. Imam Syafi'i kata apa beza dua ni? Orang tua royak kata hak akik kaki, hak balik, hak kecil tak akik kaki, hanyi halus lagi. Imam Syafi'i hormat siapa berjalan tak potong. Hari ni acan duk ngajar kita, adik-adik pelajar dengar baik-baik. Acan duk ngajar kita bukan ngajar hanyi kecil, duk ngajar wit tijiwit kanan kita ni, cara rabuk susun ni, cara masuk baris. Tu cara rabiat tu. Misal kata ada rabuk masuk baris, ada masuk cik nama, betul masa, hari kelik, hari mari. Tu rabiat, hajar kita jadi ada rabuk. Ni acan kita, ni guru kita. Jaga dua orang ni, insyaAllah kamu akan ada keberkatan lagi hidup. Adik-adik pelajar, kalau kamu tinggal dua gulungan ni, kehidupan kamu tak ada tak ada keberkatan. Satu, kamu kecek ibu bapa tak senang hati. Yang kedua, mengaji walaupun saman, walaupun gapo. Hak agama sama tu lah. Hak saman pun, kalau mengaji perbuatan, mengganggukan hati guru, ganggukan hati, sakit hatikan acang hidup mengajar. Orang ni tak maju dalam masyarakat. Tak usah kata hidup pelepas pada mati. Dunia kangen dia tak maju. Sebab tu adik-adik pelajar semua dan kita semua baik duduk leungkon mana. Hari ni betul ke hidup pelepas? Betul cara Nabi. Hak besar sekali jaga hati ibu bapa dan masa ngaji jaga hati guru. Dan semaya kita duduk mana pun jangan tinggal. Adik-adik, memang kita ngaji agama, alhamdulillah guru duduk ajar dah. Tapi banyak mana hari ni? Masya Allah, duduk rumah boleh jaga semaya, duduk pondok boleh jaga semaya. Musafir tinggal, naik kereta api tinggal dah. Hak ni hak pengalaman saya ni, pengalaman. Bukan duk suka buruk, bukan duk kecek ke buruk ke. Ngaji bahasa kita melaka, duk ngaji sekali melaka ni. Pemilu tukar tempat ngaji, suasana tak semaya. Bukan nak kata suasana orang dek ni tak semaya. Kita tu buat suasana pun. Banyak tahun dulu saya musafir, gibakak dengan kereta api. Naik di jalan tu, ramah pakat kecek Melayu lah. Kalau kita kecek Melayu.
Zuhur sah, Zuhur sah jamak dah sebab naik kereta pukul 2. Zuhur masuk dah jalan. Zuhur sah ni tak tengok lah. Maghrib, Isya, Subuh. Maya 3 waktu tak kereta api. Siapa masa semaya, kita azan kali komak dah tu semaya. Cuma oh, boleh semaya dua semaya tempat duduk kita, duduk booking buat kita ni. Diri sore duduk tak kursi semaya lah. Tanya ramah lagi lah anda semaya. Ada budak tino, buat dia pak imok orang segeruk duduk, dah jatuh, wairu ramah, pakai duduk buah, duduk sak rokok ramah. Kata dek, semaya lah anda ni. Nak takhir ke nak takdim. Kita ni Allah Ta'ala mudah lah, musafir. Boleh takdim, ambil isya masuk oleh maghrib boleh. Maghrib nak pergi semaya lah isya apa boleh. Hanya hak jatuh lu mula-mula. Hanya semaya. Ia tak ada rakyat atau hati semaya takdim tak. Ia kata apa, dengar ni, hak sungguh ni. Saya sekali umat kita lagi ni buku tak kecek asmaya ni. Acang kena kecek asmaya, kena kecek. Ibu apa kecek asmaya. Kecek asmaya adik-adik jaga asmaya. Jaga asmaya. Nabi titik mata, Nabi pejam mata dengan ummati solah. Apa saya dikecek hok ni semua sedih umat tak asmaya. Ummati solah. Umat aku jangan main-main asmaya. Adik jangan tinggal asmaya. Masa depan sibuk tak kau mana pun, musafir ya mana pun. Selagi otak tak hilang akal mata dah boleh klik asmaya jangan tinggal. Apabila tanya warung dok tak kata pi semayalah ana. Dia kata seluar cuma be nak semaya tak leh. Tak apa kan sarung ada. Ah tak apa be bla. Ambo uzur dia kata ambo uzur hak jatuh uzur. Oh rasa gerai kalau cok kok sewing beli Pampers beli apa kat retina. Beli we pakai dah uzur sangat kok. Habis gamo. Seluar cuma kata kan sarung ada dek. Tak usah. Tak apa, be, ambil uzur. Tina lah, anak dek nak semaya lah, anak ni. Tak ada wakai kano, be. Adik nak pergi mana? Pergi ngaji. Lama mana duduk ngaji bakal 3 tahun? Ya? 3 tahun tak ada cadangnya langsung untuk nak semaya. Siapa salah ni buku ni? Ya salah, ya balik dah. Orang besar belakang, cidik pandang belakang dah ni. Tapi apa tak jaga semaya? Mungkin masa kecil dulu terbiasa semaya tak ada. Mungkin ibu bapa tak tekan berat. Ha ni Nabi kata, godena 10 tahun. 7 tahun ni royak. Jangan paksa. Kita ni dia kata Nabi kata paksa suruh. Ah budak 5 tahun budak godeh. Tak leh godeh jadi cemuh perik dengan semaya gitu. 7 tahun royak. Semaya tak saya ikut dia. Deh ibu-ibu deh royak ke anak umur 7 tahun semaya deh. Acik boleh hak molek sekali buat gambar. Buat gambar depan, semaya. Waktu masuk, awal waktu, semaya lalu dah. Ibu retina, jangan buat tangguh-tangguh dengan semaya. Anak duk hati tengok, kayak hari ni Zuhur semaya pukul 1. Esok pukul 2. Budak kecil duk tengok, emak aku semaya pergi yang mana? Kayak pukul 1, kayak pukul 2. Kemarin ni dekat-dekat nak asal, kan? Semaya 2 kali kok, mana? Orang ber siap dah. Belum nak ber waktu pakai cuk jadah siap dah. Anak tengok, oh ni semaya. Waktu ni semaya. Mak aku semaya. Hak jatuh je boleh sunat klik semaya di rumah hati. Wih anak tengok. Anak kecil tu. Hajar hak paling molek sekali. Hajar dengan amalek. Ni nak mengepek kat anak. Semaya tak nampak ramah langsung. Baca Quran tak ada dalam rumah. Sebab tu deh, ibu bapa semua ada dalam malam ni. Anak-anak kita duk mengajar, duk belajar dah ni. Bawa jaga semaya. Jaga doa ibu bapa. Saya nak doa dah ni. 1:30. Adik-adik dah jaga tengah malam. Deh, saya tak ada masalah. Tapi adik-adik deh, sebenarnya kita ni kena jaga tengah malam. Untuk agama tak apa. Tapi siapa kata Subuh tak bangun ni, nak pergi kot lain dah. Subuh esok ni kena bangun belakang ni. Jangan khabar kata ceramah agama tak bangun subuh. Parok kau. Okey, kata dengar amalan awak dah saat ni tahajud tak bangun pun tak apa. Honoh hati cuci ahli syurga Nabi kata. Kita buat belakang lah tahajud pun kita bangun semaya subuh jemaah kita jaga patut hati pun kita cuci deh. Malam ni saya nak tazkir ramah-ramah hari ni cuci hati sama-sama acan sama-sama ustaz ustazah pun kadang-kadang hati tak cocok ni. Saya pergi ceramah di satu tempat ongkau naik apa tu ya atau tulung kecek bak kasih saya maka tak semaki ni. Maka duk ya dicicomu cicoku buat ni ada ongkon sama ada satu ongkonlah tapi hok ni duk kata buat ni teman-teman tu lo kecek bab kasih saya sikit
Ha, maka di setel ya, tak boleh kira mana. Kadang-kadang kita dah lihat ongkong ustaz, ongkong kru, ongkong acan. Hok ni kata, hok ni acan baru ni, acan lama ni. Hok maha sekali ingat saya nak kecek malam ni. Maaf, jangan cicur, jangan kecek kebuk ke, jangan mupak. Hati cuci dengan saudara. Yakinan, yakinan. Keberkatan, kejayaan, nusrah Allah bersama kita. Bila apabila buat kita semua baik kerja ke apa. Ngajarlah ke apa pun, jadilah ke apa pun. Jaga saya, jangan masuk benar hari. Jangan masuk benar hari. Nih, orang ngajar agama, ngajar saman, tapi kebaikan wi budak-budak anak-anak tu toa ibu bapa, tu agama dah. Wi pahe kata agama. Pastu hapsa kasih saya, jangan cucu, jangan cemuru, jangan berdeki, hasad, riak, macam-macam buat sifat kecelak eh. Hal lepas dah kita taubat istighfar dengan Allah. Memang manusia kita ada salah belaka, tak ada siapa lain ni tak ada dosa ni. Saya tak ada suka buruk nah, tapi saya baca hadis kata, hadis kudusi, Allah kata kullu bani adam khata'un. Anak cucu tak ada, semua salah belaka, dosa belaka. Allah kata sebut lagi, Allah puji orang dosa. Sebab tu jangan benci lah orang dosa ni. Benci ke dosa dia, benci ke perangai dia, tak apa. Tapi orang yang buat dosa, dah jangan benci ke dia. Allah kata wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang berdosa, orang salah ni, orang taubat dengan Allah. Sebab tu dia taubat dah ni sama ya orang baru beranak. Orang ni dosa. Tujuh lapan langit dosa dia. Allah kata umat ni kalau taubat aku nak wui bersih sama dengan orang baru beranak. Budak ni baru beranak, orang ni baru taubat, sama ya di sisi Allah ni. Sebab tu kita jangan benci kat orang, jangan tengok buruk kat orang, jangan kata kat orang. Benci kat maksiat tak apa, benci benda buruk tak apa. Ni, sebab tu kita semua malam ni saya yakin kata ada ustaz, ada ulama, ada saja ni. Nanti akhir-akhir saya nak doa ni, nanti kata amin semua. Saya nak tupai keberkatan muslimah, keberkatan budak-budak pelajar dan babak duduk sekali. Moga-moga Allah ampun dosa saya katik dan Allah satukan puak kita sekali lagi di pada masya bawah naungan arash dan Allah kupu puak kita semua sekali lagi dalam jannatul firdaus. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta'aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta'aluhu faf'al bina kama anta'aluhu innaka alut taqwa wa alul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa kami dan adik-adik kami semua. Ya Allah, pelajar kami, acar kami, kru kami, po'o kami, baik dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Ya Rahman, ya Rahim, mu tahu ya Allah, kecek payaku ya Allah, mungkin ada silap, tapi agamamu tak silap, hanya kecek pe aku jadi silap. Ya Allah, maaf pada aku, guna kecek pe aku, ya hok molek-molek saja we masuk dalam telinga dan hati adik-adikku. Ya Allah, kalau kecek pe ku aku hok silap, jangan we lekat dalam fikiran, jangan we lekat dalam hati, jangan we ada dalam ingatan. Ya Allah, aku takut kecek pe aku yang silap ini tersebar benda tak baik. Ya Rahman, ya Rahim, kesiablah pada kami, kesiablah pada anak muda kami, kesiablah pada muslimah kami. Ya Allah, ya Allah, hari ini ya Allah, dua tempat yang aku tengok ramai hanya orang Tino. Ya Allah, daripada masya pula nanti ya Allah, Nabi engkau dah bagi tahu ramai orang Tino juga hak takut lagi dalam neraka jahanam. Hak Nabi aku tengok dengan mata kasar, ramai orang Tino lebih pada orang jahat. Ya Allah, depan aku, adik-adik aku, duduk belakang aku, anak aku, isteri aku, ibu aku. Ya Allah, kalau mu tak jaga, ya Allah, hak Nabi tengok macam akan berlaku, tapi jangan berlaku dengan anak aku, isteri aku, ibu aku dan adik-adik aku, muslimah aku duduk depan. Ya Allah, ya Allah, mahalah setiap kesilap pihak lepas dah, baik wanita, isteri yang salah dengan suami ataupun anak-anak yang salah dengan ibu bapa. Ya Rahman, ya Rahim, dengan sifat pemurah yang ada pada engkau lah kami harap. Aku tak ada amalan nak tawa ni, aku nak ambil amalan ke apa. Ya Allah, Bani Israel dulu masuk oleh gua, pintu gua tutup dia, sore tiga orang pakat tawa amalan belakang, sore royak akhlak, yang kedua royak mu'amalak, yang ketiga royak mu'asyarak, semua mu terima amalan tiga orang ni, mu tolak pintu gua tu baik dengan selamat. Ya Allah, hari ni aku nak royak amalan ke apa, akhlak aku tak comel, mu'amalak aku tak betul, akhlak aku buruk, muasyarah aku tak sepenuh. Ya Allah, tapi aku harap dengan Rahman, Rahim, Karim, Halim, Hakim, sifat pemurah yang ada pada engkau. Kesianlah ya Allah budak-budak kecil masuk budak kecil tangan ni, kesianlah ya Allah ada guru ulama acan hak gerbel masuk untuk budak-budak ni. Ya Allah, ya Allah, semua acan kami, ustaz-ustazah kru buat kami ni, mereka ada keluarga belakang, mereka ada anak. Ya Allah, kena tanggungjawab, tapi hari ni perah masuk semua untuk nak terbiah budak yang di kualiti dalam masyarakat. Ya Allah, memang anak-anak mereka
berhajat. Kalau kru semua ada isteri, isteri mereka berhajat pada masa suami. Tapi mereka hari ini gerbang masa diri mereka ni untuk perah pengorbanan ini, ya Allah, untuk nak baikkan masyarakat, untuk nak adik-adik kami jadi yang baik, ya Allah. Oh Allah, bagilah kebaikan pada keluarga mereka, kata ya Allah. Bagi kebaikan pada isteri mereka, bagi kebaikan pada anak-anak mereka, ya Rahman ya Rahim. Mu dengar kecek aku, mu nampak aku dah kecek apa, ya Allah. Terimalah pengorbanan buat kami semua yang utamakan bapa untuk guru kami, ya Allah. Muda kami ini, ya Allah, yang mereka perah ke segala fikiran untuk untuk bangunkan satu bangunan ini, ya Allah. Jadilah bangunan sini sebagai taman syurga tak dunia, untuk pelit, untuk hasilkan pelajar-pelajar yang kualiti, yang jadi da'i dan da'iyah, yang jadi ulama, yang jadi kebaikan, walaupun masa depan jadi po'o, jadi sosok, jadi gapo pemimpin, ya Allah. Yang pelit, yang hasil proses daripada madrasah setaman ini, ya Allah, we jadi kebaikan, ya Allah. Oh Allah, kalau ada rancangan siapa saja nak khianatkan, ya Allah, nak fitnahkan sekolah pondok kami ini, ya Allah, membagi kebaikan pada mereka itu. Meme mereka itu tak faham, dia tak tahu, dia tak reti, ya Allah, bagi kebaikan, ya Allah. Ya Allah, Wahsy buat rancangan dulu bunuh pak saudara Nabi, Hendon juga buat zalim pada keluarga Nabi, akhirnya bagi hidayah. Oh Allah, hari ini banyak mana orang buat khianat pada agama kami, ya Allah. Orang buat khianat pada anak-anak muda kami, orang buat khianat pada anak-anak dara dan pemuda dan pelajar agama kami, ya Allah. Tak apa, mu bagi darjat tinggi pada orang-orang yang kena buat nyanyi ni, ya Allah. Ha, orang yang buat nyanyi pun, ya Allah, mu bagi hidayah apanya susahnya, ya Allah. Pilih mereka tu, bagi paham agama pada mereka itu, bagi kelimah pada mereka itu, ya Allah. Oh Allah, jaga buat kami hok beriman dah, we tekun, we tegak lah iman, ya Allah. Umat Nabi, ya Allah, umat Nabi hok duduk di dunia ni tak ada iman ramah lagi. Aku tahu, ya Allah, kalau semua masuk neraka orang tak ada iman, ya Allah, mu tak labo, mu tak naik darjat pun, ya Allah. Semua surga belaka, surga mu tak sepi, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, kesiaplah pada buat aku, ya Allah. Mu kesiaplah siapa dok ke tangan ramah-ramah kubur pun habis. Aku nak tupai tangan adikku, aku nak tupai tangan ulama aku, aku nak tupai tangan ustaz aku, ya Allah. Terimalah amin buat kami semua malam ni, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, terimalah pengorbanan kami yang sikit, ya Allah. Aku jahil, aku tak mana, aku nak guna kecepek mana, ya Allah. Semua kecepek aku munggu lidah belaka. Oh Allah, selamatlah azab, selamat aku daripada azab dunia lebih lagi akhirat, lebih lagi fitnah. Nabi ku kata timbul dah, ya Allah, segala fitnah keburukan Bani Israel tumbuh hari ni, ya Allah. Tak ada tempat nak jaga kaki nak berselamat, tak ada tempat nak jelek mata aku, nak jelek mana, ya Allah. Dalam masjid pun ada fitnah. Oh Allah, jagalah anak kami baru duduk besar ni, jaga adik-adik kami duduk belajar ni, ya Allah. Jangan berlaku fitnah atas mereka ini, ya Allah. Aku tengok hari ni, ya Allah, anak-anak darah oleh wilayah aku orang koyak pakai, ya. Aku tengok oleh wilayah aku anak-anak muda orang sepak pakai gila sepak sepuluh bola. Oh Allah, pandai berlaku, ya Allah, pandai berlaku. Jangan berlaku tempat aku. Aku tengok ibu bapa yang titik air mata orang lain, tak ada siapa titik air mata, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, tolong jaga, ya Allah. Aku tak pandai, aku serah padamu. Hari ini aku kecek buat sebab gitu, ya Allah. Kalau orang pahal silap, bawa silap, ya Allah. Aku bahaya kena soal, utamakan diri aku, ya Allah. Mu jangan guna lidah saja kecek peh, mu guna amal aku boleh buat lagi. Aku takut, oh Nabi, aku tengok masa merah. Aku takut, oh Nabi, aku tengok mulut kena guting api ni aku, ya Allah. Jaga aku, jaga isteri aku, jaga adik-adik aku, jaga acan aku, jaga kru aku, jaga ustaz aku, jaga sayang aku semua, ya Allah. Jaga tu guru aku semua, ya Allah. Memang Nabi aku tengok akan berlaku, tapi jangan berlaku dengan diri aku, dengan ustaz, dengan bapa aku semua, adik-adik aku, ya Allah. Ya, aku tahu azabmu tak labah, maafmu tak rugi. Maaf pada buat kami semua, maaf pada anak-anak, ibu bapa sakit hati, maaf pada pelajar ganggukan hati-hati acan po'o kru semua, ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka ini dari ada fitnah ni, ya Allah. Bagi kebaikan pada guru kami semua yang ada letih kerana pelajar ini, ya Allah. Ya Allah, bagi kebaikan pada pelajar kami semua yang becek dengan ibu bapa. Sebenarnya masa budak yang nak manja dengan ibu dia, yang nak duduk dengan ayah, nak pakar supaya dia nak pakar, nak duduk, nak pergi ke mana dengan keluarga. Tapi hari ini mereka tekek perasaan, mari kurung diri dalam setaban untuk belajar ini, untuk nak hasil, untuk nak terbiah diri. Oh Allah, bagilah kebaikan hasil pada budak-budak anak-anak kami ini, ya Allah. Hari ini mu pilih duduk dalam setaman pondok, sekolah, kebun syurga dunia akhirat esok, ya Allah. Bawa semua anak-anak kami ini boleh duduk dengan ibu bapa masing-masing dalam jannatul firdaus. Ya Hanan, ya Manan, ya Arhamar Rahimin. Aku tak nak minta, ya, aku jahil, aku cemar, aku berdosa. Aku minta semua kebaikan hak Nabi aku minta. Aku minta lindung semua hak Nabi aku minta lindung, ya Allah. Jangan jadi ha kecep aku ni sedih wara, ya Allah. Aku takut hari ini mu guna banyak sangat, tapi kalau mu tak buat kira, aku kosong saja, ya Allah. Terima ha setiap saat aku kecek ni mu jadi kebaikan. Gunalah kecep aku jadi asbab kebaikan orang kasih saya, orang intifak. Utamakan diri aku, ya Allah.
yang ada kebaikan semua aku kecek, kejahatan we lindung semua tak diri aku. Jangan guna kecek dengan orang sajalah. Kehidupan aku tak ada ni ya Allah. Aku bahaya agar esok ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Kesiapalah pada aku, mu dengar mu napa ni. Ambil aku jadi kekasihmu ya Allah. Ambil aku jadi walimu ya Allah. Ambil guna aku semua adik-adik aku ni aku jadi da'ya kau. Mari jadi aku, mari bersama aku. Oh Allah, jaga Nabi Musa. Oh Allah, jaga Nabi Nuh. Oh Allah, jaga Nabi Ibrahim. Jaga aku ratik, jaga adik pelajar aku ratik, jaga ulama aku ratik. Lebih lagi wilayah aku, tiga wilayah ulama aku dihina oleh masyarakat. Hari ni orang pandai rendah pada ulama, ulama orang mengaji agama. Oh Allah, pandai dah ya Allah. Dah hina dah tempat kami ni ya Allah. Ha, memang dengan amal aku salah, dengan perbuatan aku cemar, perbuatan aku tak betul, sebab tu suasana jadi rusak ya Allah. Maaf aku salah dah, aku nak taubat dah dok kecek ni. Adik-adik aku, ajang aku semua ya Allah, nak taubat dah dok ke tangan ni. Maaf ya Allah, mu maaf ya Allah, mu maaf ya Allah. Jangan ya pada ya Allah, kesialah pada buat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.